Hola, hola, hola. Ketemu lagi di Kalong Show. Sudah mandi belum? Sudah makan belum? Oke, di video ini saya ingin mereak banyak permintaan, yaitu Valeria Pola menyanyikan lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas. Nah, ini ada di video Legend. Kalau mau lihat full tanpa kepotong-potong, silakan nonton di video Legend dan subscribe ya. Lagu ini belum ada 2 minggu kali ya. Kita sering dengar juga karena Liora menyanyikan lagu ini di panggung dan juga di balik layarnya. Saya penasaran nih, Valeria Pola menyanyikan lagu ini seperti apa ya? Lagu ini kan dulu dinyanyikan oleh Reza Artamevia dan sangat bagus. Kalau menurut saya, lagu ini si penyanyi harus memiliki penjiwaan yang luar biasa tinggi. Kalau tanpa penjiwaan itu, saya rasa lagu ini akan gagal dinyanyikan. Tapi saya penasaran Valeria Pola seperti apa menyanyikannya. Kita sama-sama nonton aja. Yuks. Ku simpan masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis. Sejauh ini saya suka sama suaranya Valeria Pola menyanyikan lagu ini ya. Tataplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti. Nah, di ref ini penjiwaannya kalau nggak dapet, menurut saya seorang penyanyi itu gagal menyanyikan lagu ini. Kita sama-sama lihat ya. Tuh yang tak bisa lepas, percayalah hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lama ini menyentuh sendiriku. Valeria Pola menurut saya cukup berhasil membawakan lagu ini ya. Tataplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui kau pun kembali untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti, satu yang tak bisa lepas, percayalah hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Saya pernah react juga di single, saya gak tahu single berapanya ya, Valeria Pola mengenai sepertinya dia salah memilih single. Dan kalau bisa untuk next singlenya, dia kayaknya cocok membawakan lagu-lagu sejenis ini. Lebih apa ya, suara dia lebih keluar dan apa ya, jati dirinya dia lebih keluar gitu. Dan saya lebih enjoy mendengarkan Valeria Pola menyanyikan lagu ini ketimbang single yang waktu itu sempat saya ria. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lama ini menyentuh sendiri. Percaya hanya kau yang mampu mencuri
gimana teman-teman? Nanti kita lanjut ya. Sayang banget pada bagian itunya, dia sedikit mengganti nadanya, padahal kalau pakai nada yang original juga itu udah top marko top ya, emang khasnya di situ ya. Oke, teman-teman, gimana Valeri Pola menyanyikan lagu satu yang tak bisa lepas? Ya, lagu yang ikonik dari Reza Artamevia. Menurut saya, penjiwaannya cukup baik. Bagaimana suara Valeri Pola? Cukup oke menyanyikan lagu ini. Meskipun, berapa minggu sebelumnya, mau gak mau kita harus membandingkan sama Liora. Liora yang menyanyikan dua kali lagu ini. Konser Dewa Sepanjang Masa dan juga pada saat di belakang layar. Tapi kita tidak bisa membandingkan begitu aja, karena memang jenis suaranya, warna suaranya udah beda. Menurut saya ini sebuah prestasi yang luar biasa, karena mungkin Valeri Pola rekaman di studionya Ahmad Dhani ya. Dan juga di ada ruangan Ahmad Dhani yang di Video Legend itu ya. Pasti seorang Ahmad Dhani melihat ada sesuatu yang lebih dari Valeri Pola. Yang mungkin orang awam atau kuping awam tidak melihat itu. Ya, tapi itulah Ahmad Dhani. Kita harus respect dan kita percaya bahwa memang Valeri Pola layak untuk rekaman di sana. Di next video saya ingin mereact penampilan Ahmad Dhani. Ini setahun atau dua tahun lalu ya. Yang judulnya Gempa di Hatiku. Ada request cukup banyak di kolom komen saya. Jangan tidur dulu. Stay calm.